Hai guys, welcome back to my channel Di Dapurnya Dita. Kali ini aku mau masak ayam kecap pedas. Nah, pertama-tama di sini ayamnya aku goreng sampai setengah matang aja dulu. Ayamnya kira-kira aku pakai 1,5 kilo ya. Nah, ini kalau goreng ayamnya tuh jangan terlalu kering banget. Jadi usahakan di bagian luarnya keringnya tuh dalamnya kayak masih basah gitu, karena nanti kalau dimasak bakalan jadi keras banget gitu loh. Next, setelah itu di sini aku pakai setengah bawang bombay aja, nggak usah terlalu banyak ya. Terus dipotong agak tebelan dikit, jangan terlalu halus nanti dia bakalan ancur. Setelah itu di sini aku siapin 4 buah cabai merah besar, terus ada 8 cabai keriting. Setelah itu ada cabai rawit sesuai dengan selera sih. Ada 10 butir bawang merah, setengah jempol jahe dan 1 buah tomat, 5 butir bawang putih, ada 6 butir kemiri yang udah digoreng tadi. Nah, di sini bumbunya aku halusin enggak terlalu halus ya, jadi masih agak kasar gitu. Masukkan bawang bombay, terus ada 5 lembar daun jeruk, ada laos atau lengkuas setengah jempol. Ini bumbunya semuanya dimasak sampai matang, sampai layu, jangan sampai bumbunya ini masih terasa langu atau mentah ya. Setelah itu tambahkan kaldu jamur, gula pasir, garam dan juga lada bubuk. Di sini aku pakai saus tiram kira-kira 1 sendok makan lebih ya. Terus untuk kecapnya sesuai dengan selera aja. Jadi kayak kaldu jamur, gula pasir, garam itu sesuai dengan selera. Setelah itu ini diaduk-aduk sampai merata bumbunya. Masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Dan setelah itu diaduk ya, ayam dan bumbunya itu diaduk. Dan di sini aku pakai api yang kecil biar nanti tuh bumbunya nggak gosong ya. Jadi usahakan bumbu tercover semua di ayamnya. Nah, kalau udah, kalian bisa aja langsung tambahkan sedikit air atau secukupnya saja supaya nanti ayamnya lebih meresap ya. Terus tambahkan cabai rawit, ini optional ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan ini udah meresap banget bumbunya karena tadi kan aku pakai api yang cukup kecil, nggak terlalu besar banget. Jadi ayamnya bener-bener tercover dengan bumbunya itu guys. Dan ini tuh aromanya gila enak banget. Jadi pas makan ayam kecap pedas ini aku jadi teringat salah satu menu cateringan rumah makan favorit aku ya. Dan ini tuh enak banget, kalian harus banget cobain ya. Bye.